girl group K-pop muda, Tripless, baru-baru ini mendapat tuduhan plagiat terhadap lagu hit Fiesta milik IZONE. Namun, fakta sebenarnya mengungkap hal tak terduga di balik tuduhan Tripless terhadap lagu IZONE yang berjudul Fiesta. Lagu Fiesta adalah lagu yang dirilis pada pertengahan Februari 2020, termasuk lagu hit untuk album studio pertama IZONE. Di Korea Selatan, lagu Fiesta oleh IZONE ini berhasil masuk di peringkat 3 dalam daftar 10 lagu teratas. Di media sosial, klaim Tripless yang menjiplak lagu milik IZONE ini menyebar dengan cepat. Adapun lagu milik Tripless yang diklaim mirip Fiesta ini berjudul Rodante. Hal ini menjadi perbincangan hangat netizen Korea. Usai penyelidikan secara mendalam, hal terduga justru semakin menjadi sorotan netizen Korea. Ternyata kedua lagu tersebut, baik Rodante milik Tripless maupun Fiesta IZONE, dibuat oleh komposer yang sama, Cho Hyun Jun. Namun, hal ini justru menjadi sorotan netizen Korea dengan memberikan komentar beragam. Berikut beberapa komentar netizen. Mirip sekali hingga hampir terasa seperti Fiesta Part 2, tapi Fiesta jauh lebih bagus. Sebenarnya, ada beberapa lagu yang punya nuansa Fiesta, tapi menurutku Fiesta jauh lebih bagus. Komposer ini juga pernah memberikan lagu seperti ini ke idol lain, sepertinya dia hanya tipe-tipe self-copy. Pada level ini, itu hanya remix, sama tetapi lebih buruk. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!